Padahal Allah Ta'ala yang lebih tahu. Lebih tahu siapa yang sesat, siapa yang duduk di atas jalan yang benar. Tapi Allah masih lagi nak tanya. Nak tanya jadi yin-yan sungguh. Katanya, orang-orang yang duduk sembah selain dari Allah di atas muka dunia tu, siapa yang sebenarnya yang sesat dan menyesat? Lalu itulah. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Ayat 17 sampai 20 surah Al-Furqan. Dan ingatkanlah hari Tuhan himpunkan mereka dan makhluk-makhluk yang mereka sembah selain dari Allah. Ini hak jelas-jelas dah dah. Kita bakit sikit lagi, semua akan dibakit belakang. Lalu ia bertanya kepada makhluk-makhluk yang telah dipuja dan disembah itu. Sama ada manusia, malaikat dan benda-benda hak semua manusia, hak manusia ada semua. Tuhan tanya kena, kamu kah yang menyesatkan hamba-hambaku itu atau mereka sendiri yang sesat jalan? Padahal Allah Ta'ala yang lebih tahu. Lebih tahu siapa yang sesat, siapa yang duduk di atas jalan yang benar. Tapi Allah masih lagi nak tanya. Nak tanya jadi yin-yan sungguh. Katanya, orang-orang yang hadut sembah selain dari Allah di atas muka dunia tu, siapa yang sebenarnya yang sesat dan menyesat? Lalu itulah. Mereka menjawab, Maha suci engkau wahai Tuhan kami. Sudah tentu tidak patut bagi kami mengambil sesiapa pun yang lain daripadamu sebagai pelindung yang dipuja dan disembah. Maka tidaklah patut kami menyeru orang berbuat demikian. Duk jadi tanya dan jawab di antara Allah dan manusia hak duduk bersyirik dengan Allah Ta'ala. Hei manusia hak syirik, hak sekutu, mung duk sembah benda tu, siapa yang sesat? Mung sesat kau ke benda tu sesat? Alhamdulillah, benda-benda yang dipuji, dipuja, bukan eh? Benda-benda yang dipuja oleh manusia, pakat jawab pensi yang diaukan kepada Allah Ta'ala. Terutamanya, manusia-manusia yang disembah. Dengan sekali lagi dah, manusia mana yang disembah pada zaman dulu, zaman learning, dan malaikat-malaikat yang disembah oleh manusia.
pakat jawab kepada Allah, ya Allah, aku tak ada disuruh manusia sembah aku ni. Tapi manusia tu sendiri duk sembah aku, duk puja aku hari-hari sedangkan aku tak boleh wui manfaat dan faedah sikit habuk kepada manusia tu. Anilah di akhirat sikit lagi akan jelah orang ataupun manusia yang sesat, yang kafir, duk sembah selain dari Allah. Dia akan dengar jawapan daripada benar-benar yang duk sembah, terutamanya batu-batu, kuakor-kuakor, tepat-tepat hak pasang. Orang duk kata keramat-keramat. Sikit lagi dia akan jawab di hadapan Allah, katanya dia tak ada faedah walaupun sikit. Pak manusia akan sesat. Sesat dengan sesesat-sesatnya. Bakpo aku duk sembah benda yang tak ada faedah dan sebagainya. Engkau wahai Tuhan kami telah melimpahkan kemewahan kepada mereka dan kepada datuk neneknya sehingga mereka lalai dan cuaikan ajaranmu, ajaran agamamu. Ni waktu hak disembah royak depan Allah Taala, katanya manusia pasal inilah yang Tuhan duk bui mewah hidup senang di atas muka bumi, tapi dia gede-gede buat benda-benda yang tak berfaedah, terutamanya dari hak akidah, hak amalan unuh bi. Inilah sebab tu siapa yang tidak ada syirik dalam hidup dia, dia kena syukur banyak. Lepas tu sepatutnya kita orang Islam ni jangan ada walaupun sikit pun syirik, seluma-seluma piah-piah syirik pun jangan ada. Bekejap iman kita, kuat amalan kita. Apa sahaja yang duk telitah dalam hati, dalam otak kita hak pasal syirik-syirik, pat habis. Minta ya Allah, aku minta berlindung denganmu. Apa yang aku nak bersyirik denganmu sedangkan aku tak tahu, dan aku minta ampun denganmu dalam benda hak aku biasa duk tepuh-tepuh dah dengan benda syirik sedangkan aku tahu benda tu, maka mung ampunkanlah dosa aku. Tu dalam doa yang Nabi ngajar kepada kita, tak si wiado walaupun sikit syirik. Syirik-syirik ni besar. Dan sekutu kita duk semaya, kalau dah kita terjemah gapo makna syirik, kita duk semaya, duk berimeh, duk ngaji agama, tapi duk percaya lagi ke kubur, duk percaya lagi, duk buat pulut semangat go tu go ni, duk puja tu puja ni, ha tu yang panggil syirik. Lepas tu pertikam orang yang duk buat syirik ni, dia pasal tubik benda pelak-pelak, dia main awas sebeh, main tali ikat situ ikat sini, main gatung situ, tabur berah kawasan umuh, main sirih pinih gotu goni, ya Allah belakang tu benar-benar pasang syirik belakang. Lepas tu kan orang yang nak pelepah diri dia, ah dia kata tak apa, kita ikhtiar usaha. Lepas tu tuhailah wisya wismuh wihile wimolek, Allah Ta'ala belakang wimolek, kita nanti ikhtiar usaha. Ya memang betul, ikhtiar usaha pun kena pilih jalan yang betul, jangan hidup pergi pilih jalan yang tak molek. Terutamanya minta maaf ni dah, bomo-bomo hatu, bomo-bomo kapung, banyak lagi duk main dengan syirik. Padahal tu weh tu nak menguruk ya, orang lagi nak menguruk tubuh, tapi kena duk main pikti hak pasang dia terima daripada tok nenek ataupun orang hak mengajar kepada dia ilmu tu, ilmu ni. Kalau dia mu nak wak gani, mu kena baca dulu pikti goni wak go tu usia pak, barulah mu boleh menguruk kau, boleh perubat kau, boleh wak go tu wak gani. Pak bomo-bomo kapung, minta maaf ni sekali lagi, hak pasang puapan kiau kong dengan syirik, memang pekak gadik syirik dia. Duk main dengan hatu, dengan iblis, dengan jin, lepah hatu, lepah masuk dalam hati orang, dalam perut orang, masya Allah. Duk ada lagi siapakah hari ni, walaupun dunia sekarang ni orang duk mengajar penuh-penuh, duk tebah, duk sodok pun habis, jangan biada syirik, jangan biada sekutu dalam sangkum. Tapi ada lagi manusia yang duduk dalam kesesatan. Padahal dia tak tahu katanya dia duduk dalam sesat. Dia duduk berasa katanya dia duduk dalam ceroh situ. Duduk berasa katanya dia duduk, dia kena, dia molek. Inilah keadaan sangkum nak buat macam mana nak jadi cuci bersih daripada benda-benda syirik. Terutamanya orang minta maaf ni, orang tak ngaji. Orang tak ngaji agama,
Kalau ngaji pun maknanya sekadar-sekadar duk pasang dia. Quran boleh dia baca. Tapi amalan syirik penuh-penuh lagi dia duk buat. Ha, ni perlu kepada kita semua. Jangan wiada walaupun sikit benda syirik. Seluma-seluma, piah-piah syirik pun jangan wiada. Pegai pun jadi kemahkum. Allah sah. Allah tak tupai. Ha tu. Lagi tu, duk ngaji sifat Allah Ta'ala mari utuh nak kejak imej kita. Tak sih jadi kita ni bersekutu syirik dengan Allah Ta'ala. Dan menjadilah mereka kaum binasa. Ni duk dalam ayat 18 lagi. Orang-orang yang duk semua selain daripada Allah. Benar yang disekutu tu sendiri kecek depan Allah Ta'ala sikit lagi. Oh Tuhan, puak-puak tu mari duk semua aku. Aku tak ada duk suruh semua ni. Ha tu. Masuk di dalam kaum binasa nota kaki 1-1 ne 2 dalam pimpinan Ar-Rahman. Pada hari kiamat kelak orang-orang kafir akan dihimpunkan bersama-sama makhluk-makhluk yang mereka sembah dahulu. Sama ada makhluk-makhluk yang mereka sembah itu malaikat atau manusia atau berhala atau benda-benda yang lain. Dan setelah ditanya makhluk-makhluk yang telah disembah itu menegaskan bahawa mereka tidak menyesatkan penyembah-penyembahnya, bahkan orang-orang itu sendiri yang sesat. Itulah. Orang kafe boleh katakan semua atas dunia ni, mula daripada kondrek hak kafe, siapa ke orang sutai, semua sesat belakang. Ahli dengan kau belakang. Tak ada kena duk takwe, tak ada kena duk rakyat, katanya, ah, ya tu, ya orang kafe tapi banyak sedekah dia. Dia buat sekolah, dia tolong orang fakir miskin, dia tak makan arak, dia tak gatu, tak gani, tak seduk rakyat lah. Tak ada kena duk torong, rongdong, katanya, baik, boleh jadi ahli syurga dia sikit lagi. Tak. Nak rakyat katanya, dia mati dalam kafe, Nabi sendiri rakyat di dalam hadis. Saya duk ulai acak-acak kali dulu. Nabi, orang mari tanya Nabi, mal mujibatan. Gapo dia yang menjadi dua perkara wajib. Nabi katanya, siapa-siapa yang mati, dia bersyirik dengan Allah, maka orang tu wajib niaka. Siapa-siapa mati, tak syirik dengan Allah, orang tu wajib syurga. Lah Nabi ayat. Ha tu gitulah. Mari ayat yang ke-19. Maka dikatakan pula kepada golongan itu, sesungguhnya mereka yang kamu puja dan sembah itu telah mendustakan dakwa kamu bahawa mereka yang menyesatkan kamu. Oleh itu, ha ni Tuhan royak cicing kepada dua-dua pihak. Maknanya hak manusia dak sembah dan kepada manusia dak sembah. Tu semua ni dan sebagainya. Di akhirat belakang ni, urusan akhirat belakang. Oleh itu, kamu semua tidak akan dapat menjauhkan azab seksa atau beroleh sebarang pertolongan. Kena masuk ngaku belakang. Dan sesiapa yang berlaku zalim di antara kamu, wahai umat manusia, dengan kekufuran dan maksiat, kami akan merasakannya azab seksa yang besar. Wala'iyazubillah. Azaban apa? Kabira, iaitunya azab yang sangat besar. Itulah keadaan yang jelas-jelas yang Tuhan rakyat di dalam Quran. Mudah-mudahan kita semua terselamat daripada sebagai syirik dan jangan masuk sama sekali dalam kiokong dengan benar-benar nak bawa kepada syirik. Itulah. Nah, ada satu ayat lagi dalam ayat yang ke-20 suratul Furqan sebagai akhir juzuk yang ke berapa? Yang ke-18. Lepas tu kita akan masuk juzuk yang ke-19 lepas pada ni. InsyaAllah. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.